sebetulnya kita pakai berapa lama sih nih Prof, masker kain ini? Masker kain sebaiknya untuk orang sehat dipakai maksimum 3-4 jam. 3-4 jam, begitu rasanya udah mulai basah nih gitu ya, betul, kita sudah harus ganti. Harus diganti. Ganti maskernya. Yeah. Oke, kita sama-sama buka ya Prof. Baik. Oke. Ini biar bisa dilihat dengan jelas oleh pemirsa, Prof akan buka bagaimana cara membukanya. Kebetulan kita pakai masker yang agak beda nih. Prof pakai yang dikaitkan, saya pakai yang model jilbab ya Prof, yeah, ya. Silakan Prof. Iya, ini dari sisi satu ke sisi yang lain ya. Iya, baik. Oke, kemudian ini kita bisa masukkan ke dalam plastik. Iya, saya juga punya plastik, Prof. Jadi di sini, kita Prof. Sama-sama iya, punya plastik. Mm-hmm. Ini yang akan jadi pertanyaan semua. Ini masker yang sudah bekas pakai. Betul. Yang kita akan cuci untuk yeah, dipakai ulang. Iya. Yeah. Iya. Tangan kita ya, Prof, tadi pegang-pegang masker bekas pakai kita. Berarti tangan kita tidak bersih. Tidak bersih. Iya. Betul. Berarti kita pakai. Selanjutnya kita keluarkan senjata kedua. Ah, oh, baik. Ya, jadi sama-sama kita sama-sama karena berhubung kita di studio ya pemirsa, kalau Anda di rumah artinya adalah cuci tangan pakai sabun ya, berarti ya. Betul. Kalau kita pakai hand sanitizer. Pake ya. Hand sanitizer. Baik, ya, kita akan pakai hand sanitizernya. Sama-sama kita punya cerita bahwa iya. Jadi bahwa kemudian masker itu cuma masker kain, kita pilihnya masker kain yang seperti apa sih Prof supaya lebih mudah? Kalau enggak harus beli lah ya Prof barangkali. Yeah. Kalau kita mau bikin sendiri di rumah misalkan ya Prof. Bisa, jadi masker kain yang direkomendasikan adalah dari bahan katun yeah, dan berlapis tiga. Oh, kemudian okay, bisa kita jahit sendiri sesuaikan mm-hmm, dengan bentuk muka dan wajah. Mm-hmm. Yang penting bisa menutupi mulai dari hidung mm-hmm, sampai dengan dagu dan nutup ke pipi. Iya. Sudah. Nah ini ya bahwa hidung, mulut, dagu sampai pipi dan tidak ada longgar-longgarnya barangkali. Betul, ya Prof ya. Iya. Mesti betul-betul menempel di muka kita.